Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my B channel Murah Kata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan iDrop cryptocurrency yang saya bahas setiap harinya untuk kalian dan tetap untuk kalian. Di sini saya mau bahas dari event yang kita butuh biaya juga, yaitu dari BNB. Jadi kalau kalian mau simak, silakan simak dulu. Di sini saya mau bacakan dulu. Yang dimana di sini kita cukup daftar doang ya. Kita garapan game nih tiap hari Jumat kita bisa distribusi. Kata teman sih. Yang pertama buka web buat akun game, connect wallet dengan BSC, buka peti buat dapet 5 hero dan skill gratis atau PBNB itu 400 perak. Klik setting, give kode, gunakan kode Rizky 99, ini nggak ada dari pencari referral ya, ini cukup menggunakan kode yang untuk gap kodenya Rizky 99 itu saya sediakan juga di deskripsi video saya. Free nya tuh 2 hero dan 2 skill lagi ya, ini bukan rep ya, nggak ada rep dari game yang ini. Jadi yang keempat, summon hero dan skill di summon her alpar. Yang kelima, push rank kayak main game magis chess mobile legend. Nah, jadi intinya di sini kita mendapatkan game BNX atau buat akun game BNX dan klaim hero. Siapkan BNB minimum ya 1,5 ribu lah. Jika tidak punya BNB bisa beli banyak kok di Telegram ya. Dan klik logo peti. Nah, saya akan jelasin langsung ke intinya. Dimana kita rewardnya ini buat para player gratisan cuma bisa ke ring gold 3. Estimasi itu cukup rewardnya 30.000 sampai dengan 50.000 rupiah kalau kita main gratisan. Ingat, hadiah akan dibagikan setiap hari Jumat gitu. Dan saya akan jelasin di sini gamenya cukup berat banget, yang dimana game ini kita bisa dapatkan coin BNX secara gratis, yaitu dengan cara bermain game. Itu aplikasinya cukup berat banget. Saya akan jelasin untuk cara daftarnya. Untuk mencari daftarnya kita harus menggunakan aplikasi Bitcap. Ingat, aplikasi Bitcap itu ada di Google Play Store ya. Kalau kalian pertama kali garap iDrop, kalian sudah paham dengan memahami dari aplikasi ini ya. Nah, di sini saya langsung aja untuk pindah ke jaringan BNB Chain, yang dimana kalian cukup berhati-hati juga untuk mengirimkan nanti saat kalian dikirimkan coin kalian di bagian pesan. Di sini kalian jangan asal terima di bagian sini. Di sini banyak banget ya koin-koin dusting. Jadi kalian berhati-hati saat kalian beli BNB kalian untuk P atau pendaftarannya. Jadi banyak banget juga para pembeli di grup Telegram itu sudah kalian beli, ada juga yang terpercaya, saya kasih juga informasinya. Hati-hati aja koin dusting itu akan muncul. Intinya kalian cek aja di bagian sini kalau kalian nantinya dikirimkan BNB kalian gitu ya. Gak perlu kalian tambahkan di bagian situ. Langsung kalian tuh menuju ke intinya aja nih ya. Kalian tekan aja di app. Di sini kalian tinggal tempelkan link yang ada di deskripsi video saya. Itu link pertama kita gunakan dari jaringan BNB Chain. Kita masuk aja. Di sini saya akan matikan dulu dari suara saya dikarenakan nih ada sedikit suara. Jadi ini gamenya berat banget kata teman saya dan butuh jaringan ekstra juga. Ya kalian simak baik-baik lah. Di sini kita coba untuk daftar. Nah, di sini kita diharapkan juga input tanda tangan, kit konten tanda tangan kita langsung kita konfirmasi. Kita langsung lihat di sini, tunggu sebentar dan kita langsung konfirmasi. Kalau sudah mendatangani, di sini kita tunggu sebentar. Tunggu aja sebentar dan selesai. Kalau sudah selesai, di sini kita langsung login sukses. Ya. Nah, ini kita tunggu sebentar gamenya. Ini sudah selesai dan akan menjadi seperti ini. Jadi kan tunggu sebentar aja di bagian sini. Nah, sudah di sini akan muncul kayak gini. Nah, ini adalah tampilannya dari game BNX ya. Dan di sini kita tekan aja di bagian welfare activities ini yang ada kotak ini. Nah, tekan aja di sini. Kalau sudah di sini kalian tekan aja di bagian collect ya. Nih, ada bagian collect, kalian tekan bagian collect. Nah, akan menjadi seperti ini. Di sini ada biayanya ya, input tanda tangannya ya, dimana di sini ada 0,00116 BNB itu sama dengan 400 perak lebih ya. Nah, kalian butuh BNB, harus butuh BNB. Kalian tinggal beli 1,5 ribu ya, cukup banget untuk biaya penarikannya nantinya juga ya. Maksudnya input tanda tangan kalau sudah punya BNB, di sini kita penyiaran. Kalau sudah kita punya BNB itu gampang banget ya. Dan di sini sudah selesai, nantinya kita akan melihat di bagian sini. Nah, kita akan cuma lihat. Sudah selesai. Oke, sudah collected dan successful ya. Di sini sudah sukses. Jadi kalian tinggal tekan X aja.
Nah, sudah sukses ya kita buat akun. Di sini kita tekan aja di bagian Summoning Avatar. Yang dimana di sini kita langsung claim dari bagian hero-nya. Ini ada namanya Free Summoning 5 Temas ya. Kita tekan aja di bagian sini paling pojok. Nah, tekan. Oh, sudah tekan, tunggu sebentar. Ini akan muncul hero-nya. Nah. Oke, ternyata sudah muncul dan kita tekan lagi di sini adalah skill. Ini ada hero upgrade ya. Ini bisa kalian lihat ada skill, ada hero ya. Kalau kita tekan hero akan muncul seperti ini. Ini hero kita ya. Cuman ini agak low banget. Ya, langsung aja kita tekan lagi di begini Free Summoning 5 Temas. Nah, claim lagi, kita coba lihat. Nah, kita mendapatkan juga hero selanjutnya. Kita claim lagi, ini masih ada 3 ya. Kita claim lagi sampai habis ya. Nah, kita claim lagi dan kita claim lagi ada 2. Oke, sudah claim lagi terakhir ya. Nah. Oke, sudah selesai ya kita claim semuanya. Kita tinggal kembali. Ini ada skill, ini ada juga kita bisa dapatkan juga skill dari Prominent Stimus-nya. Kalian bisa klik juga kalau kalian dapat mau skill. Nah, ini skill-skill yang bisa kita dapatkan. Ini free ya, gratis ya. Kita main gratisan aja. Dan juga itu dapatkan dari apa ya, dari ini juga kita bisa dapatkan. Kalau sudah kita bisa dapatkan juga, sudah habis. Ini hero kita upgrade juga nggak ada ya. Di sini di skill dan hero yang kita dapatkan. Dan ini beli diamond ya untuk mendapatkannya lagi. Kalau sudah kita kembali lagi di bagian Summoning Avatar ya. Kita tekan aja di bagian setting. Di sini kita cukup melakukan atau kode gift kode. Kita sudah sediakan gift kode saya di bagian ini kode rip bukan referral ya. Ini kode rip yang gift kode ini bukan kode referral, yaitu dari mendapatkan hero juga ya, San ya. Rizky 99 ya, geng. Nah, dengan huruf Z ya, 99. Kalau sudah kalian tinggal konfirmasi. Tekan aja di bagian samping. Nah, kalau sudah kalian konfirmasi, selesai. Nah, successful ya untuk random afternya kita gitu. Ini sudah kita random, jadi bisa lagi itu ya. Klaim tadi di bagian gift code kita tuh langsung aja tekan lagi di bagian Summoning Avatar. Kita diberikan lagi spin ya, dimana kita mendapatkan lagi nantinya free summoning 2 temas. Tekan aja di bagian sini, kita akan mendapatkan hero lagi di bagian sini. Nah, jadi kita harus tungguin aja dan kita mendapatkan hero lagi. Nah, kita klaim, kita akan mendapatkan hero lagi. Kita klaim lagi satu lagi di pre-summoning satu timas ini. Dan kita akan mendapatkan lagi hero yang pertama dan yang keduanya. Nah, sudah kita tekan aja di bagian skill. Kita tekan lagi di bagian skill, kita juga mendapatkan dari skillnya. Ya, kita tekan aja. Kalau sudah kita tekan di sini, kita akan mendapatkan skill. Dan kita tekan lagi, Praise Summoning Temas-nya, kita akan dapat lagi skill. Ya, di sini itu cara garapnya. Ya, kalau sudah di sini kita tinggal kembali aja. Nah, kita langsung lanjutin untuk cara bermain gamenya. Yang dimana kita sudah mengkoleksi dari berbagai item atau berbagai hero. Jadi hero ini kita dapatkan dengan cara gratisan ya. Dan skill juga kita dapatkan secara gratisan juga. Semuanya gratisan, cuman agak terbatas main ranked ya. Push Empire Tiger Growth 3 pemain gratisan, cuma bisa main sampai rank ke 3 Growth 3. Kalau kamu mau cuan harus buat akun yang banyak ya. Jadi bagian sini sudah tertera ya hero-hero kita. Nah, ini gak ada skillnya belum ya. Nah, kalau kita mau lihat di sini hero kita. Nah, kalau kita mau pakai skill tekan aja di sini. Nah, di sini harusnya kita punya queen 1 ya. Kalau gak punya queen ya gak bisa. Intinya kalau mau main game ini bisa kalian gunakan dari BNB kalian, yaitu dengan cara kayak gini. Kalau kan mau menggratisan aja, sini gak punya BNB bang, saya cuma ada BNB untuk swipe doang. Ataupun kalau kalian mau punya BNB, kalian bisa tekan di bagian tab up. Kalau kalian bisa di sini ya. Nah, ini bisa satu contohnya cara top up ya atau deposit. Nah, kalau kalian mau mubah ke gold. Nah, gitu ya. Dan kita akan dapatkan 25 gold. Nah, untuk bisa bermain. Cuman kalau gak punya koin atau sama sekali ya gak usah kayak gitu. Untuk cara bermainnya saya akan jelasin di bagian sini. Kalian tekan aja bagian start the game. Kalau sudah di sekalian pilih mau pilih match ranked arena, saya pilih dari ranked aja. Nah, kalau sudah kalian pilih ranked, nanti kalian tungguin sebentar.
di bagian sini. Nah, di sini ada namanya All Heroes dan Action Session The 2. Ini ada 4/3. Ini itu sessionnya ya. Dan ini masih bronze. Ini sama kayak Mobile Legend. Cuman agak beda sedikit sih di bagian sini. Kita akan aja di bagian All Heroes. Kalau All Heroes kalian gak kalian contreng, ini gak bisa untuk lanjutin dari bagian ranked. Nah, jadi di sini langsung aja kalian contreng dulu. Di sini juga contreng. Contreng semuanya ya, ini contreng semuanya hero kalian agar kalian bisa pakai nantinya di bagian hero race. Nah, sudah kalian tinggal start ya, start aja, nanti kalian tungguin di sini akan terisi sendiri dari 4 sampai 8 orang ini ya, tungguin aja. Dan akan otomatis ada waktunya. Dan di sini ada namanya purse chest 2 koin dan di sini ada namanya 5 koin. Di sini untuk kegunaan beli hero. Kalian tekan di bagian sini mau di bagian 4 semuanya kalian mau beli misalkan ya. Tekan aja di sini. Tekan. Kalau sudah kalian tekan di situ, kalian tekan juga di sini. Ini kalau kalian gak koin gak cukup, kita mainkan dulu satu ya. Nah, atau kita bisa sell langsung juga. Nah, sell untuk 8 koin untuk membelinya 2 di sini ya. Nah, kita beli ada 2, kita bisa mainin langsung. Nah, kita bisa sell juga. Nah, dia langsung bermain ya, 2 PS2. Nah, kalau kita kalah itu seperti itu. Jadi poin kita bertambah terus untuk bermain gamenya. Untuk menambahkan lagi, kalian mau menambahkan dari hero kalian, kalian tekan aja di bagian sini. Nah, sudah kalian tambahkan lagi di bagian sini agar lebih 3 dan kalian atur posisi hero kalian. Nah, sudah kalian atur, di sini kan 4 koin ya untuk mendapatkan tambahan membuat heronya menjadi 3/4 gitu ya. Dan kita coba itu mainin lagi, koin kita agak cukup. Ini ronde kedua. Nah, dan kita 3-1 ya. Nah, dan kita menang. Dan kita mendapatkan poin 6 lagi dan kita bisa beli untuk 3/4. Nah, kita bisa pasang seperti ini. Nah, ya. Jadi kayak gitu kan bisa atur posisinya juga. Jadi kayak gitu aja permainannya secara berterusan sampai ronde berapapun, ini sampai habis lah. Ini kata tema sampai 3 gold aja untuk main gratisan. Itu aja, saya skip di bagian sini untuk bermainnya. Kalian pilih ini untuk perempatnya dan di sini untuk beli hero nya. Nah, untuk menambah hero nya bisa kalian tambahkan lagi. Itu aja seterusnya ya, saya skip langsung di bagian sini. Kalian mainkan beberapa waktu, kalian akan menang atau kalahnya dapat UR nomor 7 di bagian sini. Nah, kita bisa mainin lagi. Intinya dari bagian CD sudah tertera, termasuk sudah jelasin juga ranked push sampai 3 gold 3. Pemain gratis cuma bisa main sampai rank tier gold 3. Kalau mau cuan harus buat akun yang banyak. Gitu ya. Itu kita transfer 0,0025 BNB ya. Itu ke akun keduanya. Saya akan jelasin juga untuk membuat akun kedua ya. Saya tekan X dulu. Nah, saya keluar. Nah, dan di sini ada namanya di bagian dompet. Ini kalian bisa tambahkan dompet baru. Buat dompet baru. Nah, kalian buat dompet baru, kalian buat lagi. Tambahkan lagi dompet yang baru. Kalau sudah ditambahkan, nanti kalian gunakan dompet baru ini untuk bisa masuk ke bagian gamenya. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat dari wallet baru Bitcap. Kita akan cobain langsung untuk isikan dari BNB Chain saya, dari akun kedua saya. Di sini saya salin alamat dari BNB Chain ya, isikan aja 1500 ya. Jadi saya skip langsung di bagian pengisian, kirimkan dari wallet utama saya ke wallet dari kedua saya. Jadi saya tungguin langsung ke bagian DP7 ini, nanti akan masuk.
secara otomatis. Nah, ini akan masuk dan kita langsung ke tahap berikutnya. Nah, di mana link ada juga di deskripsi video saya, yaitu link untuk masuk ke dari gamenya. Jadi kalian tinggal masuk aja lagi di bagian dev ini. Nah, ini wallet kedua, jadi bisa kalian tuyulin juga. Intinya setiap hari Jumat untuk banyak akun kalian bisa menggunakan cara itu. Nah, ini akun kedua saya, langsung konfirmasi dan pengesahan cap jari. Tungguin lagi di bagian sini dan login sukses ya. Kalau sudah login berhasil di akun kedua kalian, kalian tekan aja di bagian harta kalun di bagian sebelah kanan. Dan kalau tekan lagi di bagian collect. Nih, kode collect ya. Tekan ini yang kita butuh biayanya. Jadi kita isikan dari 1000 rupiah. Kita langsung konfirmasi di sini. Nah, langsung kita info data tangan karena kan kita sudah punya saldo. Kalau sudah berhasil akan seperti ini. Nah, sukses ya karena kita sudah mempunyai dari bagian P-nya gitu. Kita ek langsung. Nah, kita langsung tekan di bagian summit ini lagi. Jadi kalian tinggal klaim-klaim hero kalian ya. Ada berbagai 5 hero dan skill juga ada. Jadi saya skip juga di bagian sini. Klaim semuanya heroes dan di bagian skill kan kembali aja. Di sini ada juga di bagian setting. Jadi kalian tambahin aja di ini gift code. Gift code sudah saya sertakan juga di deskripsi video saya, kode teman saya. Ini gift code hadiah. Nah, kalian tampilkan gift code deskripsi video saya, langsung saya langsung saja kalian tekan konfirmasi di bagian sini. Nah, dan di bagian sini akan menjadi sukses ya. Nah, dan kita mendapatkan lagi untuk dari hero-nya. Nah, kalian tekan aja di bagian sini summon after. Nah, kita bisa klaim lagi dari 2 hero dan 2 skill. Saya skip lagi di bagian sini. Kalian klaim dari heroes dan skill semuanya ya. Jadi totalnya ada sekitar 7 ya yang kita dapatkan. Kita tinggal kembali lagi. Di sini kita diwajibkan untuk main di bagian ranked ya. Kata teman saya di bagian sini aja, jangan di bagian yang lain. Tekan aja ya di bagian ranked. Kalau sudah kalian tekan di bagian ranked, nah, sudah kayak gini. Kalau kalian tekan star gak bisa ya. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Tekannya di bagian all heroes atau semua hero. Jadi kalian tekan aja di bagian situ. Nanti kalau sudah, nanti akan muncul hero-hero kalian. Nah, di sini ya, kalian tinggal bisa tekan di bagian sini. Kalau kalian enggak contreng, contreng lagi semuanya aja akan contreng ya. Nah, sudah kalian contreng semuanya. Jadi ini gampang banget ya. Nah, sudah kita contreng semuanya. Jadi kita langsung aja tuh kembali dan langsung tekan aja di bagian start. Nah, nanti akan bisa ini sama kayak poster yang Mobile Legend gitu ya. Jadi mainin aja. Nah, jadi kayak gitu aja salah contohnya dan cara mainnya pun saya sudah contohin di awal tadi. Jadi saya sudah jelasin, ini koin yang kita diberikan koin 5 koin untuk beli hero atau kalian mau sell juga boleh. Nah, ini sell-nya. Yang kalian bisa beli juga 2. Jadi 2 orang ya. Nah, jadi kita bisa beli 2. Saya ek langsung di bagian atas. Jadi, saya sudah contohin tadi di bagian dompet saya 7, jadi sudah berkurang juga saldo saya di 500 rupiah. Ya, jadi untuk cara withdraw-nya kalian tonton aja sampai habis ya. Silakan simak baik-baik. Nah, ya simak baik-baik ya untuk penjelasan withdraw-nya juga, dan kalau kamu menambahkan wallet dari BNX ini adalah dari BNX ya. Atau SC-nya, kalian tulis aja BNX, nanti kalian tambahkan kayak gini. Nah, kalau kalian tambahkan nanti akan muncul di depan ya. Nah, BNX ini nanti kita bisa swap ke BNB, ke USDT yang kita mau. Contohnya withdraw, simak baik-baik penjelasannya ya. Let's go. Nah, coba kita simak baik-baik dulu di sini. Kita tekan ya, ada di bagian sini. Ya, tonton aja ya videonya. Nah, ini bukan dari saya sih, dari teman-teman kita juga yang pernah withdraw. Dan di sini kita membuka dari bagian gamenya. Kita masuk dulu tanda tangan sama persis yang kita mainkan gamenya. Nah, jadi kita tungguin sebentar, nanti akan masuk ke halaman awal gamenya. Nah, ya, jadi agak lama sih loading dalam masuk ke aplikasinya. Aplikasinya cukup berat juga, garingan ya, berat banget gitu ya. Jadi HP kalian ya cukup memadai untuk bisa bermain game online ini. Dan di sini akan masuk ke gamenya. Kalau sudah kalian cek atau di bagian top up ya, kalian tekan. Kalau sudah kalian top up, kalian pindah ke game ke e-wallet ya. Kalau sudah sini ada input dari tangannya juga. Nah, ini ada biayanya juga, cukup 2000-an untuk bisa meswapnya.
ke bagian wallet yang kita punya atau wallet kita dari BNB Chain, yaitu jaringan BNX. Nanti withdrawnya sukses ya. Nah, dan kita langsung withdraw lagi ke jaringan BNX ya. Nah, kita swap tadi ke Queen ke BNX, dan kita withdraw langsung ke bagian wallet BNX. Dan kita tungguin lagi, di bagian sini akan muncul Anda telah menerima ya BNX. Nah, tunggu sebentar, sini videonya gak slow banget, dan kita cek di bagian sini ini sudah muncul BNX ya, menerima Queen BNX dan masuk ke wallet utama kita yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, dan kita bisa swap langsung BNX ke BNB yang kita punya maupun ke Matic, terserah kalian sih. Ini kita swap langsung di sini. Nah, gitu aja. 2 dolaran ya ini ya, tergantung dari main game kalian, tergantung hoki. Simak semuanya ya, dari bagian withdraw itu ya main game dulu aja, setiap hari Jumat kata teman saya bisa di withdraw ya, tergantung hoki kita. Sudah saya bacakan juga di bagian ini, sudah diberitahu juga kalau mau cuan bikin akun banyak, satu akun tuh 30.000 sampai dengan 50.000. Kalau 10 akun kali aja 300.000 sampai dengan 500.000. Ini main gratisan aja. Intinya siapkan BNB minimal 1,5.000 lah. Untuk jika tidak punya BNB silahkan beli banyak kok. Ya, kalau tipsnya cara mainnya, banyakin hero di board dulu, naikin bintang hero-nya pas di board, kalau dapat 3 hero sama otomatis jadi bintang 2. Posisi hero itu menentukan banget ya. Dan untuk caranya juga untuk mendapatkan gift code Rizky 99, free-nya hero dan 2 skill lagi ya kita dapatkan share gratis. Jadinya main aja, setiap hari Jumat tuh bisa di withdraw kata teman saya. Ini ya, week 8 264 BNX sampai dengan 66 BNX yang paling kecil banget. Ini yang main gratisan aja saya bahas, karena kan saya ada yang withdraw saya bahas, dan lagi ramai banget orang bahas sampai sekarang. Nah ya, itu saya dapat sampaikan dulu buat kalian untuk hari ini. Terima kasih yang sudah nonton, dan semoga kalian paham dan semoga juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.